Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini Dapur Prapti mau masak ini opor ayam ya teman-teman, tapi aku tambah tahu. Ini tahu magel, ini cuma 5 buah ya teman-teman. Untuk bumbunya ini udah aku blender untuk bawang merah, bawang putih sama tomat ya teman-teman. Ini biar merah merona. Terus ini aku kasih kol. Terus ini ada petai satu papan. Ini ada serai, salam, daun jeruk, jahe. Ini nanti kita masukkan ya. Selanjutnya kita akan tumis ya untuk bumbunya. Untuk minyaknya dikit aja ya teman-teman. Kita masukkan. Kita masukkan untuk daun-daunnya ya teman-teman, ada salam, serai, daun jeruk, jahe. Kita iris kecil-kecil aja ya untuk jahenya. Ini kita masak sampai airnya menyusut teman-teman. Ini merahnya itu cuma dari ya teman-teman, tomat ya tadi, jadi bukan cabe ya. Ini soalnya aku mau bikin opor. Udah agak menyusut teman-teman, ini kita tambahkan air gojakan ya teman-teman dari bumbunya tadi. Nah ini teman-teman, ini kita masukkan dulu untuk ketumbarnya. Ini merica. Gak lupa kunyit ya teman-teman. Ini udah blegudukan teman-teman. Ini kita masukkan untuk tahu sama ayam ya. Ini ayamnya campur, ada kepala, ada daging ya teman-teman. Jadi ini agak banyak untuk ayamnya. Ini tadi udah aku rebus sebentar ya, cuma sampai umap, cuma sampai mendidih ya tadi. Terus aku matikan, terus aku cuci bersih. Nah ini kita tunggu sampai matang teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan untuk penyedap ya teman-teman. Nanti bisa
dirasain ya nanti kalau udah mau matang. Kita masukkan pete. Kita tambahkan untuk garamnya secukupnya dulu. Ini baunya udah enak banget ya teman-teman. Ini kayak bau rendang ya teman-teman. Jadi ini kita masukkan untuk kolnya. Kalau nggak suka di skip ya teman-teman. Cingklemkan ya biar matang untuk kolnya. Kita kasih moto penyedap lagi, micin ya ini, biar nanti rasanya tambah mantep. Lanjut ini kita kasih santan ya teman-teman. Nah ini masaknya banyak banget ya ini. Ini tadi untuk ayamnya itu setengah kilo lebih ya teman-teman. Jadi tadi ayamnya itu 25.000. Ini ada kepala sama daging ya tadi. Nah, ini kita tunggu sampai matang teman-teman. Nah ini tadi udah aku kasih tomat ya teman-teman. Tadi tomatnya satu, tapi sekarang tadi di blender terus ini diiris-iris ya. Nah ini biar cantik warnanya seperti ini. Ini aku icip dulu teman-teman, rasanya kayak apa ya. Nah ini rasanya udah pas banget ya ini. Untuk asinnya, untuk manisnya, gurihnya itu udah pas banget. Ini saatnya kita plating ya. Kita sajikan untuk kepalanya ya. Tahu. Tahunya gede-gede ya teman-teman. Terus ini daging. Terus ini ada tomat. Ini seger banget ya teman-teman. Rasanya tadi mantep banget sama pete ya. Sebenarnya kalau
kebanyakan orang itu kalau ngopor itu nggak kasih petai, tapi aku tuh suka ya, apa-apa dikasih petai itu suka. Jadi ini kita kasih petai ya. Ini kita kasih kolnya teman-teman biar ini dia teman-teman, masakanku udah jadi. Ini enak banget ya, seger banget tuh, warnanya cantik banget ini. Nah ini opor ya teman-teman, tapi tak pakai pete. Kalian wajib coba ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.